Pemirsa, pulang bertugas di Papua, beberapa prajurit Batalion 300 Rider di Cianjur positif COVID-19. Hal tersebut dibenarkan Pangdam 3 Sliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto yang menyatakan telah mengisolasi para prajurit tersebut di barak tentara. Usai rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Makodam 3 Siliwangi, Selasa siang Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto membenarkan beberapa prajurit Batalion 300 Rider di Cianjur positif COVID-19. Mereka dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan tes swab seusai pulang bertugas di Papua. Pangdam pun menyatakan pihaknya telah mengisolasi para prajurit tersebut di barak tentara. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimis para tentara tersebut akan segera sembuh dari COVID-19 seperti halnya yang terjadi pada kasus Secapa dan Pusdikpom. Siswanya sudah sembuh, jadi rata tingkat kesembuhan TNI itu komplit kepada masyarakat. Terima kasih, teman-teman. Dalam rakor tersebut, Gubernur menyatakan saat ini sudah tidak ada zona merah di Jawa Barat. Pihaknya pun tengah menunggu 14 hari pasca libur akhir pekan untuk mengevaluasi pembukaan pariwisata di Jawa Barat. Jika terjadi lonjakan pasien COVID-19, tidak menutup kemungkinan pariwisata di Jawa Barat akan ditutup kembali. Budi Hartati, Bandung TV.